Sebuah kapal berbendera Liberia, pemirsa, diamankan tim Komando Armada 1 RI di Selat Malaka. Namun karena tak cukup bukti adanya pelanggaran, kapal kemudian dilepas. Kapal pembawa CPO berbendera Liberia ini diamankan tim Komando Armada 1 RI di Selat Malaka pada akhir April lalu. Kapal berangkat dari wilayah Dumai dengan tujuan India. Setelah diperiksa kelengkapan dokumen, tidak ditemukan pelanggaran, sehingga kapal kembali dilepas. Setelah dilaksanakan penyelidikan, ternyata apa pelanggaran dari apa penyelidikan, karena sedikit ada miskomunikasi pada saat itu. Jadi memang pada saat pemeriksaan, nakoda atau kaptennya ini kurang kooperatif. Sehingga dokumen yang kita minta untuk diperiksa ini tidak ditunjukkan dokumen yang sebenarnya. Sebelumnya, kapal diamankan karena ada kecurigaan pada saat patroli rutin di perairan Selat Malaka. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri TV One mengabarkan.